Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya New Detective Coin. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah situs penghasil mata uang cryptocurrency terbaru. Namanya itu BTC Bits. Nah, jadi BTC Bits ini merupakan situs penghasil mata uang kripto yang cara kerjanya itu cukup kalian mengerjakan tugas seperti mengklaim, kemudian menonton iklan dan lain-lainnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini apa saja fitur yang diberikan oleh situs BTC Bits ini? Jadi di sini fiturnya itu fast withdrawal yang pertama, yaitu withdrawnya itu cepat, teman-teman ya. Kemudian ada referral program, ada level system, kemudian various types of tasks, yaitu mengerjakan tugas-tugas, dan customer service-nya itu 24 jam teman-teman. Kemudian situs ini tentunya secure connection, artinya koneksinya itu aman teman-teman ya. Dan di sini untuk support mata uang kriptonya sangat banyak sekali, seperti Binance, Bitcoin, Bitcoin Cash ya, ini penghasil kriptonya teman-teman ya. Ada Dogecoin juga, ada Litecoin, Ethereum, Tron juga ada teman-teman. Dan di sini situs ini withdrawnya itu ke micro wallet, yaitu ke VouchetPay teman-teman. Oke, tunggu apa lagi? Jadi bagi teman-teman yang ingin bermain di situs ini, langsung saja cek di deskripsi video teman-teman ya. Tentunya situs ini 100% gratis, dan untuk cara melakukan pendaftaran kalian klik saja tombol ini, register ini teman-teman. Oke, kemudian silakan kalian buat username kalian terlebih dahulu, kemudian masukkan email, lalu buatlah password teman-teman ya. Oke, di sini saya akan buat passwordnya terlebih dahulu. Konfirmasi password, masukkan ulang password yang telah dibuat, kemudian klik saya bukan robot, lalu klik tombol register untuk menyelesaikan proses pendaftarannya. Oke, di sini sudah sukses ya, ini account has been created ini teman-teman. Selanjutnya, sebelum kalian itu melakukan login di situs ini, kalian wajib menverifikasi akun kalian melalui email. Jadi kalian itu lihat dulu emailnya, ada email masuk, pastinya ada email masuk yang berisi tentang verifikasi atau aktivasi untuk bisa bermain di situs BTC Bits ini. Nah, jadi contoh emailnya itu seperti ini ya. Untuk melakukan aktivasi silakan kalian klik saja emailnya seperti ini ya, linknya itu, lalu arahkan ke Google Chrome atau browser yang lainnya, tunggu sampai proses aktivasi selesai. Oke, kalau sudah muncul tulisan seperti ini, account activation successful, berarti akun kalian itu sudah berhasil diaktivasi. Kemudian silahkan lakukan login. Di sini saya akan login ke akun ya, dengan cara mengklik tombol login here ini. Lalu saya akan login menggunakan username dan password yang telah saya buat ya teman-teman ya. Oke, saya bukan robot, lalu saya akan klik tombol sign in. Nah, jadi kalau sudah berhasil login, maka tampilan dari website BTC Bits ini seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Lalu di sini bagaimana cara untuk mendapatkan uang kriptonya? Nah, jadi di sini teman-teman, saat pertama kali kalian itu mendaftar ya, berhasil mendaftar, kalian akan mendapatkan 500 koin ya. Nah, ini jadi 500 koin ini didapatkan dari kalian itu mengklik link yang ada di deskripsi video teman-teman. Jadi kalau mau mendaftar silahkan kalian itu klik link yang ada di deskripsi video. Nah, kemudian di sini untuk tugas-tugasnya kalian bisa lihat di menu ini, earn koin ini. Nah, yang pertama itu ada voucher. Oke, kita akan kerjakan ya teman-teman ya. Jadi voucher ini dikerjakan setiap 1 jam, dan 1 jamnya itu kalian bisa mendapatkan 20 koin. Nah, ini ya. Kemudian caranya, cara untuk mengerjakan vouchernya itu cukup tekan ini, roll now ini. Nah, seperti ini. Nah, secara otomatis di sini kalian sudah mendapatkan koin ya, yaitu 20 koin. Nah, di sini bisa kalian lihat di pojok kanan atas ini, saya sudah mendapatkan tambahan 20 koin, jadinya 520 koin. Nah, itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua itu ada short wall ya teman-teman ya.
Jadi kita akan bermain juga di short wall ini. Nah, tugasnya itu yaitu visit link, yaitu membuka link saja, teman-teman. Contohnya itu di sini saya akan klik yang ini, yang nomor 2 ini, teman-teman ya, dengan cara mengklik tombol visit link. Kemudian tunggu sampai timernya ini selesai ya. Lalu klik tombol visit now, kemudian klik tombol saya bukan robot. Nah, jika sudah tercentang seperti ini, selanjutnya scroll ke bawah lalu klik tombol continue ini. Oke, di sini ada waktu yang berjalan mundur lagi. Silakan kalian tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, kalian scroll ke bawah lagi lalu klik tombol get link ini. Nah, oke, secara otomatis di sini saya sudah mendapatkan 66 koin. Totalnya sekarang saldo saya ada 586 koin, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk tugas visit link ini, teman-teman ya. Nah, kemudian kerjakan saja semuanya di sini, teman-teman. Banyak sekali ya untuk ini linknya ini, visit linknya untuk tugasnya sudah sangat banyak sekali. Kemudian tugas yang ketiga yaitu PTC ADS, teman-teman. Oke, kita klik lagi dan kita kerjakan ya. Caranya itu tinggal klik tombol ini, view now ini, teman-teman. Oke, saya akan contohkan view now ini. Selanjutnya tunggu waktu yang berjalan mundur di atas ini, teman-teman ya. Nah, ini ada jam yang berjalan mundur. Lalu selesaikan human verification. Oke, misalkan saya pilih yang ini. Nah, maka secara otomatis di sini saya sudah mendapatkan 14 koin, teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk tugas dari PTC ADS ini, teman-teman ya. Ada 3, tinggal 2 sekarang. Silakan kalian kerjakan saja semuanya nanti, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke menu dashboard. Selanjutnya di sini ada menu achievement ini, teman-teman ya. Nah, yang ini achievement itu adalah tugas-tugas harian dimana kalian itu kalau sudah menyelesaikannya, kalian akan mendapatkan pundi-pundi koin di sini. Seperti menyelesaikan 5 short link, kalian akan mendapatkan 15 koin. Menyelesaikan 10 short link, kalian akan mendapatkan 30 koin dan seterusnya, teman-teman. Nah, itu untuk menu achievement ini. Silakan kerjakan saja, kalau sudah silakan klik tombol claim. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan withdraw. Klik tombol withdraw ini, teman-teman, untuk melakukan penarikan. Nah, di sini kalian itu harus memperhatikan withdrawal infonya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman ya, sebelum kalian itu melakukan withdraw, kalian harus memasukkan wallet address ya, wallet address dari voucher pay terlebih dahulu. Cara memasukkannya, kalian klik tombol ini, configure here ini, teman-teman. Kemudian silahkan kalian masukkan saja sini your voucher pay email address ya, kalau kalian itu ingin withdraw ke voucher pay. Nah, kalau ke direct wallet, yaitu bisa juga ke Indodax ya, bisa juga ke Indodax, silahkan kalian masukkan saja di sini. Cuman di sini ada 4 cuma ya, teman-teman ya, koin yang bisa di withdraw ke Indodax, yaitu Bitcoin Cash, Dogecoin, Litecoin, dan Tron. Ini bisa ke langsung ke Indodax, teman-teman. Oke, kalau ke Bitcoin kalian lewat yang voucher pay ini, teman-teman ya. Nah, silahkan saja masukkan wallet address kalian di sini ya. Dan kita kembali lagi ke menu withdraw. Nah, di sini minimal withdrawnya itu 1000 koin ke voucher pay. Kalau kalian itu withdraw ke Indodax, misalkan kalian itu minimal withdrawnya 50.000 koin, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk prosesnya itu paling lama itu 48 jam atau 2 harian, teman-teman ya. Nah, oke. Jadi seperti itu untuk cara melakukan withdraw. Nah, apakah situs ini sudah terbukti membayar? Silakan kalian tunggu saja, teman-teman. Nanti kalau saya itu sudah berhasil withdraw, maka saya akan buatkan video part keduanya tentang situs ini. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja video kali ini yang dapat saya berikan. Saya New Detective Coin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.